Mbah, itu palanya kenapa, Mbah? Mundi? Itu pala Mbah luka. Kemarin di Jun kita ontel kali Suzuki bus. Oh, motor. Tanggung jawab enggak? Belum komen ya, Jan. Belum jatuh terguling-guling. Loro boten. Sakit kali sedih. Sakit. Lihat nih guys kupingnya. Opo sih Mbah, ntar tak beliin yang baru. Tak beliin yang baru. Potong ya rambutnya ya, itu biar lukanya kelihatan ya Mbah. Potong. Potong bersih ya, kafe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang luka itu alisnya ya, di bagian ini, di bagian jidat. Ini lecet-lecet. Iya lecet-lecet semua. Sandali, dah tidur sandali. Pas Mbah, sandali Mbah. Guys, diminum dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Guys, nih aku lagi di daerah Nganjuk. Jadi aku dapat informasi dari followers aku tadi malam, banyak banget yang nge-DM perihal ODGJ yang katanya lagi terluka di bagian kepalanya. ODGJ juga jalannya udah agak sulit. Terus orang pada mau ngebantu juga takut karena agak agresif gitu. Jadi ini rencananya mau kita obatin. Kalau kita bisa bawa ke klinik atau ke rumah sakit kita bawa, tapi kalau nggak bisa kita lakukan yang terbaik aja hari ini ya. Setidaknya melakukan sesuatu untuk orang yang membutuhkan. Oke guys, ikutin vlog aku terus. Dadah guys. Halo, assalamualaikum. Ini yang info ya? Iya. Ini namanya siapa? Evi. Mbak Evi. Ini? Risma. Nika. Jadi ini ada ODGJ. ODGJ-nya kenapa? Dari dulu, dari hari yang lalu itu selalu berpindah-pindah tempat, jalan terus. Orangnya nggak pernah ngamuk. Nggak pernah ngamuk, nggak pernah galak. Iya. Ya, takutnya kan ganggu sekitaran soalnya tiap bawain sampah gitu. Oh, suka bawain sampah. Iya, gitu. Kemarin ada kejadian kak, itu ada keserempet motor. Iya, itu yang nggak berani ngobatin nanti soalnya kan takutnya kalau salah gitu loh. Oh. Makanya saya masukkan di info Nganjuk. Ternyata mbaknya ini loh. Iya, yang lagi marah itu. Oke, ya udah yuk, Bismillah. Assalamualaikum. Ini kasihan. Yo guys. Jadi mbahnya ini sempat keserempet motor guys. Nah terus dahinya nih luka gitu. Terus darahnya sampai ke hidung-hidung. Belum ada yang diobatin. Belum ada yang berani maksud aku. Amit ya Mbak? Iya, Kok blok banget? Lagi ngapain? Ngasu? Iya. Ngasu itu apa? Ngasu. Oh, istirahat. Iya. Iki apa Mbak? Catatan. Buku napa niku? Buku apa? Ngaten niku. Lah buku napa? Saking pundi niki bukune? Wah, saking pundi? Beli, cuci. Beli? Iya. Tumbas kan niki? Iya. Tumbas kan pundi? Bunyi yang ngancen. Angsal niki mboten tumbas. Mbah, itu palanya kenapa, Mbah? Pundi? Itu pala Mbah luka. Kemarin di Jun kita ontel kali Suzuki bus. Motor. Suzuki, motor Suzuki. Oh, motor Suzuki. Terus orangnya turun enggak? Tanggung jawab enggak? Belum komen ya, Jan.
Gulung, jatuh, terguling-guling. Oh, jatuh ke guling, terus orangnya nggak berhenti? Nggak berhenti. Si nabrak motor mantek, Mbah. Mboten. Mboten. Nggak tanggung jawab? Nggak, gulung ke main, duka berduka. Lanjut jalan apa pripun? Nggak. Si nabrak pripun? Mak, duka mantuk, duka pendi. Ada keluarganya nggak? Sekolah. Oh, anak sekolah yang nabrak. Keluarganya ten pundi? Pacar baru. Pundi? Pasar baru. Pasar baru. Nggih. Pasar baru pundi? Pasar baru. Nganjuk. Idulnya Bang Rejo. Bang Rejo niku pundi? Tak obati ya. Itu luka. Pundi? Itu di sini. Perih. Tak bersihin ya. Perih. Enggak perih. Ben mari, Mbah. Niku reget niku. Lebam sampai mata ininya. Oh iya. Makanya agak bengkak. Lah, tak obati ya. Obati? Iya, gak apa-apa sama aku. Gak sakit. Ya. Tapi buka top ini, Mbak. Delorin, Mbak. Mbak, madep sini. Miki, enggak Riki. Madep Riki. Madep Riki, enggak. Shaver. Jangan takut ya. Enggak, ini buat dicukur dulu rambutnya. Mbak kakinya sinian. Tugale Priki. Ada Priki lho. Nah. Banyak semut. Kenapa Mbak kakinya di ini di dingin? Dingin. Kakinya dingin. Dingin dikasih pasti. Iya. Kakinya satu dibungkus. Mbaknya ini agak takut soalnya gemeter. Demam. Tuh, agak gemeter tangannya. Loro boten. Sakit kayak sedih. Sakit? Lihat nih guys, kupingnya. Apa sih Mbah? Ntar tak beliin yang baru. Tak beliin yang baru. Atalan. Hah? Ini namun satu lah. Ntar tak beli. Itu buang dulu. Buang. Nah. Demam dulu. Ntar baru diobati. Jangan takut ya. Gak apa-apa. Biar dia makan dulu, biar tenang. Soalnya deredek tangannya. Mbah ini ngapain bawain sampah ini? Tuh, semua dibawain sama mbahnya, sampah-sampah, guys. Ambil jalan agak rodoan untuk titik. Dijual. Titik kampu. Ini aku potong dulu ya. Kesana. Biar sembuh. Rambut. Iya, ini dulu. Satu-satu. Rambutnya mungkin dicopot-curiin. Dicopot, betul dipotong. Cepat, non. Copot aja. Ini tuh bahaya nih dicopot. Gak boleh Mbah, ikat-ikat ini ntar luka. Dan ini nopo. Copot semua. Nah, copot semuanya. Itu barang. Nah. Ini ya, sendalanya ya. Ini kita copot ya. Nih, copot. Ntar sendalanya dikasih tuh. Misalnya. Copot. Ya, enggak. Jangan. Sendal sih. Bentar. Potong ya rambutnya ya. Itu biar lukanya kelihatan ya, Mbah. Potong bersih ya, kabeh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Only you loved me was your one and only, only. Now I'm sitting here lonely. What made change your mind, did everything I could do, lost myself loving you, just wanted the truth, but our love became a lie. Enggak sakit, enggak sakit tuh, enggak sakit kan? Enggak sakit lah.
Cepat dah, motornya cepatnya. Hah? Itu cepatnya. Mbak, kaumnya ganti ya? Itu tak dikasih ganti, anyar. I couldn't eat, I couldn't sleep. All I wanted to do was cry and cry. Didn't wanna see my friends without you. Stared at my phone like all day long. Wanted to text you one more time. I needed you to know what I was going through. I'm still thinking of you. Oh, no, sini. Sampah. Gimana caranya? It's because of you. All this pain and wondering is because of you. It's because of you. Ya Allah, Mbak. Sendok diikat-ikat di situ. Even the hallway misses you. Your footsteps on the stairs. Your smile as you turn the key and push the door to see me standing there. Gedan, gedan niku. Ora, ora pas. Gedan. Coba sih, coba sih. Coba sih. Ih, sampah Mbak itu dibuang, Mbak. Jangan nih, celana dua di Mbak. Iya, bersihin dulu. Iya, di plastik. Iya, itu taruh plastik dulu. Sabar. Ini sendalnya di bawah. Ini cara Pak Motor, Nah, sini dulu, ini kukunya potong dulu. Tangan. Eh, gak boleh, ntar ditangkap polisi, Mbak. Kalau kotor katanya. Ditangkap itu tuh rame tuh. Ya kan? Itu baju Mbak semua nanti dikumpulin. Yuk. Komen di YouTube atau komen di Instagram aku Tati Novianti juga. Jadi yang luka itu alisnya ya di bagian ini, di bagian jidat. Ini lecet-lecet. Iya, lecet-lecet semua. Sandale, dah tinggi sandale. Pas bah, sandale bah. Jadi, Mbah.
Ikut ya, Mbah. Yuk, ke toko. Pakai sendal dulu. Yuk, Mbah. Yuk. Di situ. Pindah gun. Ojo ten mriki. Sendal sik sendal sendal. Sendal. Itu dikesanain doang. Pindahin sana doang. Tuh, ke situ doang. Eh, tinggi. Pakai, pakai sendalnya. Jadi kita mau bawa, kita amankan. Karena kalau di jalan kasihan, ini posisinya ada di pinggir jalan dan mbahnya ini udah ditubruk. Ditubruk, diserempet sama motor gitu. Yuk. Mbah. Yuk. Ngatek mbah, ngatek. Bawa ya? Terima kasih. Enggak apa-apa. Sampah ya? Ada balsem kemarin, GPU. Ada uangnya toh? Jadi makasih banyak ya Bapak Ibu semuanya. Makasih ya banyak. Sama-sama. Ini kita amankan mbahnya. Dah. Ikut bapak ini ya. Ya, terus ikut baik. Makasih banyak ya, Pak. Makasih. Ini lagi cepet loh. Ini lagi majurin nih. Nah. Cepet lawang. Oke, guys. Ini kita mau bawa mbahnya. Ini kita mau ada target lainnya, jadi mbahnya kita bawa dulu. Terima kasih banyak untuk semua pihak yang selama ini udah ngebantu mbahnya. Yang udah baik sama mbahnya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya di sini hanya berniat untuk mengamankan mbahnya ke tempat yang lebih layak dan lebih baik dari sebelumnya ya. Ikutin terus guys. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu sebarkan kebaikan guys, dimanapun itu. Down to the ground, you're dragging me, it's constantly. Oke, alhamdulillah rabbil alamin, ini kita udah sampai di apartemen di Surabaya tepatnya. Mbah, itu udah dibuang aja. Buat apa? Mbah. Iki. Kalian jangan capek. Ya udah yuk. Yuk, Mbah. Ayo pergi. Nunggu. Oke, yuk. Ini mobil. Jangan lupa loh. Jadi ini di apartemen lumpuh, kita ada lansia juga dua yang besok kita antar. Yuk, Mbah. Sama Mbah ini. Aku nggak tahu dia ODGJ atau
hanya lansia, tapi yang jelas mbahnya terlantar gitu. Kita amankan karena bukan mengganggu orang sekitar, tidak mengganggu, tetapi permasalahannya adalah kita nggak tega. Ini udah cukup umur dengan keadaan yang sangat memprihatinkan, tidurnya di jalan, terus sempat ketabrak juga, berarti secara tidak langsung matanya juga udah nggak awas. Assalamualaikum. Bah, nih. Ya, kenalan, Mbak. Kenalan. Sendalnya buka. Digiring tangannya. Sendalnya buka, Mbak. Sendalnya copot. Sendalnya copot dia. Copot. Lepas. Nah. Dah. Ini gua kenalan, Din. Kenalan. Cinta namanya. Siapa nama, Mbak? Lupa, Pak Elan. Imagine Lucono. 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 Kok kembar, Mbak? Mbaknya kembar nih pakai bajunya hari ini. Oh, Filipin nih, Mbak. Ya udah. Guys, nih istirahat dulu. Jadi tanya laut. Jadi mau tanya kita berkumpul dengan niat baik yang akan menempatkan mbahnya ke tempat-tempat yang lebih layak dari sebelumnya. Doakan kami ya. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih sekali lagi untuk semua pihak yang turut serta menginformasikan, membantu dan lain-lain. Saya tidak akan mungkin bisa ke Nganjuk, tidak akan mungkin bisa ke Malang, ke Surabaya, ke kota-kota lain kalau tidak dapat informasi dari kalian semua yang turut serta peduli akan sesama umat manusia. Oke, guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan, guys, dimanapun itu, dan selalu bersyukur. Bye-bye. Kita keluarin kayaknya sampah. Ada duitnya 1.000 tuh. Rp47.500 sama rokok 30 nih rokoknya. Ini punya mbahnya, nanti kita kasih ke mbahnya.